nak tuntut ilmu Islam. Okay. So sebelum tu Zati perkenalkan diri dahulu. Ah, siapa-siapa yang tak kenal Zati. Ah, sebelum tu dengar tak Zati cakap? Kan cakap seorang-seorang pula kan? So kalau dengar Zati cakap apa, cuba type satu. Alright, okay. Thank you Hamka, Kak Juzira. Okay, alright. Thank you Rika. So, nama Zati adalah Nur Izzati binti Muhammad Ghazi. Zati perkenalkan diri Zati sikit lah. Zati berumur 33 tahun. Zati dah ada 3 orang anak. So, Zati merupakan bekas seorang jururawat dan Zati berada di Forever Living, berjuang di Forever Living. Sudah pun hampir setahun 7 bulan. So, masih lagi baru sebab semua kita nak ada orang baru. Kurang daripada 2 tahun kan. So, insyaAllah orang baru juga boleh berjaya dengan tekad yang kuat. So, now tahu tak topik apa malam ni? Ajak tak? Orang baru ke ajak tak prospek-prospek untuk dengar topik malam ni? Sebab dengan topik malam ni actually akan membantu anda semua, membantu Zati untuk kita capai dengan mudah 5 CC aktif. Alright, yang faham-faham lah kan? Untuk orang lama insyaAllah faham. Tapi untuk orang baru mungkin tak sedikit tak faham apa itu 5 CC. So, nak tahu tak siapa speaker kita malam ni? Nak tahu tak siapa speaker kita? Kenal tak siapa speaker kita malam ni? Siapa kenal speaker kita malam ni? Siapa nak tahu speaker kita malam ni siapa? Cuba type 2. Nak tengok. Ramai tak ingat nama Faizul ni. Dah cakap nama dah. Hint. Alright. So daily ni, alright, alhamdulillah. Izwan, kenal ini anak buah dia. Memang kenal tak kenal. Nanti masih okay nanti kan. Lepas habis kelas nanti. Okay. So, okay. Zati perkenalkan dulu speaker kita siapa malam ni. So, nama diberi adalah Muhammad Faizul bin Abu Bakar Siddiq. Umum dia tak tulis. Okay. Dia mungkin nak rahsia. Okay. Jangan nanti marah so isterinya. Okay. So, Abang Faizul, manager Faizul memiliki 3 orang anak. So anaknya semua dah kiranya teruna lah. Dah 20 tahun ke atas dah semuanya. Okay. So berpunya atau tidak punya tu. Itu tak tahulah kan. So nama isteri adalah Rosie Mokhtar. Kalau siapa yang kenal isteri Abang Faizul adalah seorang jururawat bahagian transplant. Tak siap hati maksudnya bahagian pemindahan organ di Arab Saudi. So keduanya pernah tinggal di Arab Saudi. Tapi sekarang keduanya dia ada jarak jauh. Maksudnya PJJ. Abang Faizul berada di Malaysia. Dan Kak Rosie berada di Arab Saudi. Tapi insyaAllah kita doakan sama-sama semoga Kak Rosie cepat landing ke Malaysia. Okay, kita doakan sama-sama. Okay, pengalaman kerja sebenarnya Abang Faizul ni sekarang dia adalah full time di Forever Living. Full time sebagai business owner. Tapi sebelum ni manager Faizul merupakan ada bidang profesionalnya tersendiri iaitu bidang farmasi dan juga bidang laboratory. Maksudnya bidang makmal lah. So bahagian medical field. So kalau kita cakap bahasa-bahasa medical ni dia faham. InsyaAllah faham. So tak susah lah kalau nak cakap bahasa medical dengan manager Faizul ni. Okay, ini antara kelebihan yang ada bila kita berada pada medical field. Okay, so macam kita semua, siapa dekat sini yang dia kenal produk, dia mula berbisnes dengan Forever Living sebab dia hanya pengguna. Cuba type 3. Cuba type 3. Siapa kat sini bermula sebagai pengguna. Minat sangat produk Forever ni. Minat sangat-sangat lah. Okay. So Rika, Rahmatia, Izan. Sama juga macam Zati. Sama juga macam manager Faizul. Bermula hanya sebagai seorang pengguna. Ada testimoni sendiri. Apa testimoni yang manager Faizul ada? Testimoni ini sangat-sangat hebat bagi Zati. Sebab ia melibatkan tentang kita punya organ utama dalam tubuh badan kita iaitu jantung. So kita tahu yang Major Faizul ada masalah bahagian salur darah utama, maksudnya yang membekalkan darah kepada oksigen kepada jantung, maksudnya ada sumbatan pada saluran darah ini. So tapi dengan menggunakan suplemen daripada Forever Living iaitu aloe vera gel, arctic sea, bipolar, madu, so ia mempercepatkan proses recovery Major Faizul. Okay, so Abang Faizul, pada mula kita tahu yang Abang Faizul dia tak minat. Dia memang anti-MLM. Tapi sekarang kerana ada kesihatan yang baik, so ada testimoni daripada isterinya juga daripada berat 90 kilo. Kalau berat 90 kilo ni baju saiz apa? Agak-agak saiz apa? Mesti XL ke? XXL ke kan? Tapi sekarang dengan Clean 9, so manager Rosie dah pun boleh pakai baju saiz M. So you just imagine lah berapa berat isteri cantik pada Abang Faizul ni kan? Okay, so sekarang Abang Faizul dia adalah, ini title tak boleh ambil. Abang Faizul title ni tak boleh ambil. Abang Faizul merupakan manager pertama Rich Academy. Maksudnya tempoh
4 bulan saja Abang Faizul dia boleh jadi manager tanpa fighter. Sebab tu manager Faizul ni adalah orang yang sangat-sangat hebat, otak yang sangat-sangat hebat. Sebab apa? Sikap manager Faizul ni maksudnya dia setia, tak putus asa, biarlah tak ada fighters pun aku mesti buat. So sikap ini yang kita perlu contohi daripada manager Faizul, kena terapkan, kena benamkan dalam hati dan minda kita, kena ikut contoh ni. Sebab tu bagi Zati, ini antara generasi-generasi pertama di bawah rangkaian Director Yusida Ottoman yang buat kita rasa sangat-sangat hebat. Maksudnya kesetiaan mereka ini, maksudnya akhlak mereka dengan mentor mereka juga. Okay, and then apabila fokus dengan sistem dan rules 108, so lihatlah kejayaan demi kejayaan datang. Dan akhirnya sekarang ni Abang Faizul dia adalah on track untuk F2D. So daripada bulan 3 lagi Faizul dia maksudnya tak pernah jumpa dari 50 sisi ke bawah. Sebab apa? Kerana di dalam team manager Faizul sudah pun ada fighters-fighters yang sangat-sangat hebat yang dia bentuklah seperti dirinya untuk menjadi fighter yang hebat. So now kita masuk pada topik apa malam ini. So tengok mempersilakan manager Faizul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Sebelum tu kan, sebelum saya nak pergi jauh tu, dengar tak suara saya? Kalau dengar suara saya, bagi satu-satu. Bagi satu-satu juga. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Coach Dinda, terima kasih Kak Kamaria. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada MC yang hebat. Untuk pengetahuan semua, MC tadi Izati tu, dia baru saja qualified untuk CBM level 1, iaitu 1500cc. Setahun punya C 1500, orang suruh buat setahun, dia bagi tak sampai setahun. Juta-juta tu punya C. Jadi kita bagi api kepada CBM Izati kita tadi. MC kita yang hebat tadi. Ya Allah, ya Tuhanku, memang dahsyat punya, memang dahsyat. Bukan orang cakap dahsyat sebab apa? Bukan saja tersebab produk. Seperti mana tadi kan? Ada diberitahu saya dia sebenarnya bermula sebagai pengguna. Dan saya nak perkenalkan diri saya, nama saya tadi dah kenalkan, Muhammad Faizul. Boleh panggil saya Abang Faizul, boleh nak panggil Abang Handsome pun boleh. Tapi kalau nak panggil Abang Handsome, nanti tak ada apa. Kalau ada orang kena marah, tak tanggung . Okey. Jadi, sebelum saya nak bermula, saya nak tahu dekat sini kan, siapa yang orang cakap apa, masih lagi ahli novus ataupun belum jadi ahli, bagi saya tiga-tiga yang baru ahli novus, belum lagi jadi dapat diskaun 30%. Baru lagi jadi ahli, baru lagi orang cakap apa, tak jadi ahli lagi. Bagi saya tiga. Okey, jadi ramai kat sini. Izan ada ke, macam ramai ni. Okey. Jadi Sebelum saya nak pergi jauh, kita tengok slide dulu. Slide dulu, cukup tengok muka saya kan. Boleh kita start dengan slide. Okey, alright. Okey, nampak slide semua . Kalau nampak slide semua, bagi dua. Nampak slide semua . Okey. Baik. Okey, terima kasih manager Elina kita, Nur Azizi. Yes, terima kasih. Okey, slide kita yang pertama tadi. Okey. Malam ni sebenarnya saya nak ceritakan dan juga saya nak bagi tahu secara detail sehabis yang baik apa, kenapa, mengapa kita kena minum aloe vera ni setiap hari, dan juga dalam masa yang sama kenapa tajuk malam ni Start Your Journey Pack. Dia ada dia punya sebab dia, kenapa tajuk dia Start Agent Impact dan kenapa kita perlu minum aloe vera. Jadi saya ceritakan sikit sejarah saya. Saya ni dulu pernah diserang sakit jantung. Duduk dekat ICU hampir 5 hari sampai saya kena buat mencakap apa, masukkan 2 stent tau. 2, bukan 1, 2. Dalam salur darah saya ni, supaya saya punya salur darah tak tersumbat. Jadi selepas daripada itu, saya memang orang cakap bila saya kenal produk,
Saya mula-mula yang saya minum dan yang saya guna, inilah dianya. Aloe Vera Gel, botol kuning yang comel ni. Sebab apa? Dalam aloe vera ni, nanti saya ceritakan kenapa dan mengapa. Bila saya consume, apa yang saya dapat? Macam inilah yang anda tengok sekarang ni, yang depan mata ni kan, yang bercakap ni. Macam inilah saya sekarang. Dan untuk pengetahuan semua, umur saya dah 50, dah 5 series, bukan 4 series lagi, dah 5 series dah. Jadi dengan asbab, dengan sebab orang cakap apa, aloe vera gel ni, si botol kuning yang comel ni, saya dapat bukan saja kesihatan yang baik, tetapi juga saya juga dapat rezeki yang orang cakap apa? Rezeki yang tak disangka-sangka. Dengan kebaikan tumbuhan aloe vera ni. Terima kasih Hamka. Macam 4 series eh. Itulah pasal. Tengok. Baju pun jadi kuning dah. Jadi, sebelum kita nak ambil, sebelum kita nak consume kan. Biasalah kalau kita beli barang pun kita nak belik-belik. Dan juga kalau kita nak, orang cakap beli kereta pun kita nak tengok engine. Kita nak tengok dia punya horsepower. Apalah semua bagai kan. Macam tu jugalah saya masa saya jadi pengguna. Saya cakap, apa yang ada kebaikan dalam aloe vera ni kan? Jadi kita tengok slide yang pertama. Sebelum kita nak tahu tu, kita nak kenal dulu spesies aloe vera ni. Abang-abang, kakak-kakak semua. Dengar betul-betul ya. Dalam dunia ni, ada lebih kurang 300, lebih kurang 400, lebih kurang macam itulah spesies aloe vera. Tuan-tuan puan-puan boleh tengok gambar-gambar yang ada dekat situ kan. Ada spesies untuk perubatan, ada yang untuk kita gunakan untuk kosmetik, ada juga untuk pelembap kulit, dan aloe vera ni sebenarnya boleh buat juga laxative, julap-julap bahasa mudah dia. Jadi Allah Taala jadikan spesies aloe vera ni walaupun pokok dia tak berbunga, tetapi kegunaan dia macam-macam. Okey. Jadi, daripada spesies yang ada ni, bukannya semua kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh suka-suka letak dekat kulit. Sebab apa tengok kan, contoh macam spesies untuk kosmetik ni ha. Nama dia apa? Nama Melayu dia Pontianak. Bahaya. Spesies dekat Indonesia kan. Jadi orang cakap apa? Spesies ni hanya kegunaan kosmetik je. Ini pokok yang aloe vera yang ni kebiasaan ni kan. Kalau apa ni kakak-kakak semua biasa tengok kat rumah orang kan. Ada tanam ni kan. Dia letak dalam pasu, bukan memang besar lagi kembang dia. Spesies ni Pontianak ni. Ni. Spesies ni memang banyak kita jumpa. Saya itu hari saya pergi rumah orang pun saya nampak spesies ni dia tanam. Jadi sebenarnya aloe vera ni kita tahu. Kita tahu aloe vera ni ada kegunaan dia. Tapi kita tanam, kita main tanam main ikut sukalah. Ada yang nak keluar bunga yang atas tu kan sebenarnya untuk perubatan. Tapi sebab cantik ada bunga, kita pun tanam yang itu, tumbuh pula ada bunga. Tapi kita tak tahu kegunaan dia. Dalam pada tu, spesies-spesies yang saya tunjuk ni kan, ada juga kita tengok the next slide, spesies yang beracun. Spesies yang beracun. Ingat ni tuan-tuan, spesies yang beracun ni, saya nak tunjuk satu spesies yang kita selalu juga jumpa dekat Malaysia. Iaitu spesies apa? Yang nombor 3 tu. Aeloraspolana. Nama dia Aelo, betul tak saya sebut? Aeloraspolana. Aeloraspolana. Nampak tak? Yang ini biasa orang suka tanam, letak atas tanah. Memang dekat tanah dia suka tanam, kadang-kadang dia buat barisan cantik pokok tu. Ada saya tengok. Tapi nampak ni, ini beracun. Beracun dia bukan sebab beracun dia sebab apa. Beracunnya daun lidah buaya ni sebab latex dia. Latex yang terletak di bawah kulit dia tu. Itu yang sebabkan jadikan spesies-spesies ni beracun. Dia latex tu mengeluarkan racun. Dan pokok aloe vera ni yang tumbuh dia merata dunia ni, di serata dunia ni, ada juga kadang-kadang binatang nak makan, nak gigit. Dia gigit, dia kong tu. Kalau tidak, cuba perhatikan pokok aloe vera. Kalau tanam pokok aloe vera kan, susah kan? Apa serangga nak serang sangat? Sebab apa? Dia
beracun. Ada spesies yang beracun. Serangga pun tahu. Beracun ni. Pokok bunga lain dia pergi serang. Habis bunga okit akar. Allah. Kena serang pula. Pokok aloe vera aku tak diserang. Dia kata. Pontianak aloe vera aku. Betul tak? Dan juga. Dan juga. Ada juga spesies. Yang pada. Kita apa ni. Pada zaman dulu kada. Pada zaman dinasti Cina. Dia gunakan. Untuk. Menggugurkan kandungan. Iaitu spesies zang. Zang ni dulu zaman di dinasti Cina, gundik-gundik dia ramai kan. Jadi kalau mana yang dia tak nak anak tu, disuruh makan pokok aloe vera jenis zang ni. Punya kak kejap lagi tak adalah anak di dalam perut dia. Jadi bila kita dah tahu spesies yang ada, yang ada ditanam untuk tujuan tertentu, dan juga spesies-spesies yang beracun kan. Jadi kita nak tahu yang dalam yang forever apa ni tanam ni, yang forever jual ni spesies apa? Jadi saya persembahkan spesies Elo Berberdenis Miller. Ini dia. Spesies yang forever tanam di tiga negara. Di tiga negara tau. Bukan satu negara, tiga negara. Yang pertama di yang pertama di Texas, yang kedua di Mexico, dan yang ketiga di Republik Dominika. Jadi tiga tempat ni. Jadi tiga tempat ni forever tanam. Kenapa forever tanam spesies Elo Berberdenis Miller ni? Tuan-tuan dan puan-puan, dalam beratus-ratus spesies yang ada Allah Taala jadikan, satu ni ajalah. Satu-satu, the only one species, iaitu Elo Berberdenis Miller, yang sebenarnya spesies ni datang daripada negara Sudan, Afrika sana. Spesies dekat Afrika tu sebab dekat Malaysia tak boleh tanam. Sebab Malaysia kejap hujan, kejap banjir, kan tenggelam. Jadi dia dekat daripada negara, mesti kena tanam negara yang kurang hujan. Dia mesti kering. Tu sebab kita kalau tanam pokok aloe vera pun tanam pasu, tak nak kena tanah, tak nak kena orang cakap tak nak ni tenggelam kan. Jadi spesies Elo Berberdenis Miller ni, tengok dekat situ, dia orang cakap apa, memberi manfaat kepada manusia. Sebab apa paling mujarab? Kerana spesies Elo Berberdenis Miller ni, latex dia, ya Allah, tak ada. Satu-satu spesies latex dia kurang, tak memudaratkan. Sikit sangat latex yang ada. Jadi, dan juga spesies ni orang cakap apa? Forever gunakan, dia tuaikan. Kita tengok the next slide tu. Kita boleh tengok slide yang seterusnya, kita tengok ladang dia, gambar ladang dia kan. Ini saya nak tunjuk ni. Ni saya belanja sikit sambil saya bercakap tu kan. Ladang ni tengok, ini aloe vera tau. Ini dekat Republik Dominika. Nampak pekerja dia. Dia tuai pakai tangan. Organik. Dia tuai pakai tangan. Tak pakai baja. Baja dia, kalau nak tahu apa dia baja dia, kulit aloe vera tu dia proses jadikan baja, letak jadi baja aloe vera balik. Ini dia tanam. Kalau nak tuai pun pakai orang, dia tak nak pakai mesin. Kerana apa? Kerana daun aloe vera ni memang kita tak boleh nak tuai pakai mesin. Dia memang memerlukan tenaga manusia untuk kita jaga kualiti dia. Jadi that's why forever ini ditanam dekat Republik Dominika ni, seluas-luas mata satu republik, pulau Republik Dominika tu. Dengan orang-orang dekat Republik Dominika tu juga dia ambil sebagai pekerja. Kita tengok next slide. Dia orang punya seronoknya. Dia tanam dekat situ, dia kilang dia pun untuk dia stabilizekan, untuk dia proseskan. Tengok tu. Pekerja dia, orang daripada sana juga dia ambil kan. Kerja proses semua nampak pakai orang, pakai manusia. Dia tak nak pakai mesin. Mesin tu untuk bila dia nak stabilize, untuk nak orang cakap nak botolkan je baru pakai mesin. Tapi untuk proses daripada menuai dan juga sampai dia jadi orang cakap apa, raw material tu, forever pakai tenaga manusia.
Dan orang dekat Republik Dominika ni pun alhamdulillah dia orang pun dapat manfaat. Sebab apa? Satu dunia nak minum, manfaat dia dapat orang Republik Dominika tu tak payah dia nak berhijrah keluar ke negara, datang negara orang bekerja, dia boleh kerja dekat apa ni dengan Forever. Nampak tak manfaat dia? Kita bila kita bila kita consume sesuatu benda, dan juga bila kita orang cakap apa guna sesuatu benda dan memberi manfaat bukan sahaja kepada kita tau, kepada semua orang, kita akan rasa lagi seronok dan kita akan rasa orang cakap apa kita nak gunakan produk ni sebab apa tau. Kita guna ni, kita sihat, orang lain pun dapat manfaat. Nampak tak? Ini semua pekerja Forever tau. Bukannya subcon, pekerja dia sendiri. Apa saja, cakap sekejap ya. Sebab apa? Semua staff di Forever, semua Forever yang employ. Kita sebagai pengguna hanya sebagai orang cakap apa, kita dianggap sebagai Forever business owner. Kita business partner dia. Jadi, kita tengok lagi slide yang seterusnya. Kita tengok kenapa, apalah yang istimewa sangat. Kan? Apa ni aloe vera daripada orang cakap apa yang Forever Living punya ni. Tengok dekat situ. Kerana apa tau? Kerana Forever ni bila dia nak pisahkan kulit dengan isi apa ni aloe vera tu, isi apa ni daun lidah buaya tu, dia orang cakap apa menggunakan teknologi pemisahan kulit dari gel, dan imodin tu diasingkan daripada aloe vera gel. Nampak tau imodin tu yang dia kupik piat tu kan? Benda tu lah yang kita tak boleh, orang cakap apa kita tak boleh, orang cakap apa kita tak boleh ambil. Dia dah patentkan, dia gunakan teknologi bila dia pisah mula dia ambil kulit dia tu, tadi tengok tadi gambar tu kan, lepas tu dia pisahkan lagi imodin tu dan dia patentkan. Bila dia patentkan, kalau tuan-tuan pernah tengok apa saja produk apa ni di Forever ni, kita tengok setiap produk dia semua dia trademark kan. Kita boleh tengok dekat botol dia kan. Dia trademark kan. Jadi bila dia trademark kan, cara nak proses tu pun dia trademark kan. Jadi company, tak ada company dalam dunia ni yang boleh tiru. Cara nak potong aja pun dah tak boleh tiru. Jangan cakap nak tanam itu spesies aloe vera ini. Bila kalau boleh tanam sepokok kat rumah pun, nak potong tu pun tak boleh ikut cara dia. Dia aja yang ada teknologi ni. Okey. Itu yang dia pakai tenaga manusia tu piatkan dia orang bila dah jadi pekerja mahir, dia dah buat kerja tu sambil tersenyum-tersenyum je tadi. Jadi imodin tu itulah dia nya, lapisan yang ada di bawah kulit aloe vera tu. Kalau kita nak tahu, kalau yang spesies yang beracun tu imodin dia tak ada isi, imodin sesaja. Okey. Jadi, kita tengok lagi slide yang seterusnya, apa juga kenapa istimewa mesti juga for apa ni si botol kuning yang comel ni, Forever macam apa aloe vera gel ni kan. Tadi saya dah bagi tahu dia dah patentkan untuk permulaan proses dia dah patentkan. Bila dia dah proses, dia stabilizekan 100% aloe vera ni, dia tak campur kimia, dia tak campur apa ni segala pewarna ke apa ke, dan juga yang orang cakap apa, tiga orang doktor ni sebenarnya dia ambil masa selama orang cakap apa 25 tahun tau. Untuk orang cakap apa study tentang aloe vera species aloe vera jenis mila ni yang Forever tanam ni, ketiga-tiga doktor kat bawah tu, tuan-tuan boleh nampak tu, daripada bahagian R&D. Sebab apa? Daripada tahun 1978, iaitu daripada start apa ni Forever Living ditubuhkan 1978, ketiga-tiga doktor ni lah, inilah orang dia yang orang cakap apa yang bertanggungjawab, dia mempatenkan proses stabilize tu. Bukan senang tuan-tuan. Saya bukannya pandai orang cakap apa, kalau nak cerita lanjut stabilize tu macam mana, saya sekolah pun biasa-biasa je kan. Tapi proses stabilize tu dipatenkan supaya apa? Sama juga tak ada orang boleh tiru.
Dia eksklusif kan. Kita bila kita dapat sesuatu untuk badan kita ni, sesuatu yang eksklusif, bukan main seronok kan. Contoh dia macam kita beli beg LV lah. Bini saya kan, rumah saya kan, bila time beli beg LV, beg apa kan tak kisahlah pun, dia mesti nak special edition, special edition. Tak nak dia yang tak ada special edition, dia nak eksklusif. Untuk supaya apa, bila kita pakai tu, kita je yang pakai kan. Begitulah juga badan kita ni, kita kena jaga baik-baik sebab apa, kita badan kita ni eksklusif. Kalau rosak tak ada spare part. Isteri saya kerja di Arab Saudi, macam tadi apa MC, apa host kita ada sebut, sebagai nurse di organ transplant. Nurse di organ transplant ni dia memang kerja dia memindahkan organ jantung salah satu dia. Kerana diriku begitu berharga. Nampak isteri saya dah jawab dah. Nampak tu. Jadi tiga doktor ni dia buat pengajian selama 25 tahun untuk memanjangkan masa penyimpanan hasil aloe vera tu yang dari 2 hari kepada 5 tahun. Jadi botol, bila dia botolkan aloe vera ni, dia apa ni, dia stabilizekan dalam botol kuning tu, tu sebabnya dia boleh tahan sampai 5 tahun. Tanpa perlu ada campuran bahan-bahan kimia dan orang cakap apa, bahan yang meripik-ripik ni. Dia semua-semua dah jadi. Apa dia bahan semua jadi tu nanti saya cerita. Tapi tiga orang ni dia betul-betul buat supaya apa? Untuk mengekalkan kesegaran sehingga berapa tu, nampak tu 99.875, hampir 100%. Eksklusif tak eksklusif untuk badan kita? Nampak kita jaga badan kita. Orang cakap apa, betul-betul benda, orang cakap apa, tumbuhan yang memang semula jadi, yang memang orang cakap apa, khasiat dia selama ni kita suka tanam tapi kita tak tahu. Ini kita dah tahu spesies apa, dan memang bukannya dia cakap dia potong, dia simpan, dia minum apa semua setahun dua, bukan. Daripada 1978 dia mengambil masa 25 tahun. Patent kan ni tiga orang ni. Nampak tak special tak specialnya? Kenapa Fudak Forever ni bukan saja aloe vera gel, semua produk dia special. Tapi malam ni kita nak fokus kepada aloe vera ni gel sahaja, minuman ni. Kenapa? Kerana khasiat dia, kalau tuan-tuan nak tahu, inilah nanti slide-slide yang seterusnya kan. Jadi sekarang ni kita tengok bila dia dah buat kajian, bila dia dah apa ni, bila dia dah patentkan tu, kita tengok apa pengiktirafan yang dia dapat. Next slide dia, kita pun ambil produk, kita pun biasa bilik tengok ada halal ke tidak, ini company mana dan apa lah semua kan. Jangan risau abang-abang, kakak-kakak dan apa ni, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kerana apa? Saya sendiri, testimoni saya sendiri, saya jadi apa ni forever members ABO di Riyadh Arab Saudi. Bukan di Malaysia, bukan di Melaka, tetapi di Riyadh Arab Saudi. Jadi bila saya jadi consumer di sana, saya pun pelik. Apa asal dekat, orang cakap apa, dekat Riyadh ni boleh ada, tapi dekat tempat lain apa ni, company lain tak ada kan. Apa ni A ke B ke C ke tak ada. Lain-lain yang ada forever je. Kerana apa tau? Kita dah tengok dia dah patent kan. Dia punya halal aja dia ambil infaka halal antarabangsa. Jadi nak masuk halal ni bukan senang. Di semua negara tau. Arab Saudi sepanjang pengalaman, memang sepengalaman saya duduk sana, dia punya halal, memang tepung tu daripada mana pun dia nak tahu. Jadi dia memang jaga sebab sana undang-undang dia memang undang-undang syariah. Jadi bila Dark Forever boleh penetrate market Middle East dan juga dia boleh dapat logo infaka halal antarabangsa ni, maksudnya apa? Maksudnya produk dia memang di 170 buah negara ni punya, orang cakap apa, badan halal, badan Islam, badan apa ni yang menjaga badan halal ni mengiktiraf produk ni. Itu sebab pakai infaka halal antarabangsa.
Dan yang kedua dia, saya nak tunjukkan tu yang lambang K tu. K tu kan tadi sebelum tolak balik. Kita yang pasal halal tu. Dekat untuk juga untuk pasaran Malaysia. Pasaran Malaysia tambahan dia ada cop halal. Tulisan jawi untuk pasaran Malaysia tu tulis SALAL halal. Nampak tak supaya kita tak ragu antara bangsa pun ada masuk Malaysia cop lagi. Dua halal. Dan kita tengok pengiktirafan yang kedua. Yang ini saya paling suka. K ni. Yang merah tu. Kosher tu. Kenapa saya suka K ni. Kosher ni. Sebab apa? Kosher rating ni. Ni saya nak habak. Habak main kat hampa semua. Dah terkeluar cakap utara dia. Sebab K kan. Tengok Kedah je. Okay. Kosher ni. Dia bila kita nak dapatkan kosher rating ni. Hanya untuk produk yang organik sahaja. Maksudnya organik tu dia tak menggunakan bukan saja bahan kimia. Dia tak gunakan mesin untuk buat tuayan. Dia tak gunakan orang cakap apa apa ni suntikan untuk hormon untuk naikkan pokok, suntik injekkan pokok kan macam kita tengok sayur yang datang kan dan cepat tanam sebulan dah boleh makan. Suntik hormon tak ada. Jadi kosher rating ni untuk non muslim dia memang betul-betul tengok bila kita nak contoh ya macam mana kita nak jumpa produk kosher rating ni pergi Jasco sekarang tutup kalau buka besok Jasco pergi serbu dekat bahagian sayur organik dia tu tengok ada tak untuk kosher rating ni kalau untuk apa ni makanan dia KL tak salah saya ataupun KD ke salah satu kosher rating. Dan tengok harga dia. Saya duduk kat Saudi, sayur dia kebanyakannya ada chop kosher rating. Makanan KD. Ya, terima kasih Izwan Ali. Suplemen KL. Terima kasih. Atas pencerahan. Jadi bila kita tahu tau produk yang ada kosher rating ni kalau itu makanan, kalau kosmetik pula. Ini saya nak bagi tahu. Ini pun pengalaman saya sendiri. Satu ketika dulu, isteri saya yang comel tu, isteri saya yang comel tu, Cik Rosie tu, dia gunakan skincare yang ada kosher rating. Kosher rating tau. Skincare ada kosher rating. Saya tak nak sebut brand dia. Tapi memang harga dia mahal dan juga dia punya produk terhad. Sebab nak keluarkan kosmetik yang ada kosher rating ni susah. Boleh je Google. Saya tak nak sebut apa brand dia. Memang isteri saya pakai. Jadi bila Forever ada kosher rating ni, saya dan juga orang cakap apa teruja je nak gunakan produk ni sebabnya pengiktirafan dia tau. Mahal berdentum. Memang mahal berdentum. Pengiktirafan kosher rating ni susah nak dapat. Dia mesti 100% organik. Faham ya sekarang kosher rating. Jadi kalau nak pakai apa-apa barang lepas ni, kalau especially kosmetik, kalau tengok kosmetik cat ayam memang tak adalah, timbang kilo lagi tak adalah, tapi pergilah tengok kosmetik yang ada dekat ini apa farmasi W ke G tu kan. Tengoklah. Tengok ada yang berapa ada dapat apa ni kosher rating. Tersilap tak ada. Saya dah pergi survey, tak ada. Memang susah. Tadi ada satu akak tu dah apa ni Kak Samsida tadi dah sebutkan. Apa brand dia? SK2. Salah satu dia betul ke? SK2 kosmetik dia ada kosher rating. Tapi tengoklah harga. Makcik ni dah boleh beli ke? Jadi itu dua pengiktirafan dia. Jadi yang ketiga dia Elo Science Council. Elo Science Council ni apa tu pengiktirafan dia? Setiap produk tak pernah dapat ya Kak Samsida tak pernah dapat beli pun tapi bila join Forever beli produk Forever semua ada kosher rating. Itu kita bagi tahu kawan-kawan kita. Kau nak beli tak mampu tapi Forever je yang boleh keluarkan orang cakap apa produk yang mampu milik tak bukannya mampu tengok. Mampu milik kita beli semua yang ada kosher rating. Mana tak seronok. Itu sebab saya seronok.
teruja. Ha. Yang Elosain ni tadi, produk yang aloe vera, kalau dia kata dia gunakan produk tu, dia kata gunalah pandungan daripada aloe vera. Dalam TV ada keluar, saya tengok. Ha, tapi tak ada CHOP Aloe Science Science Council Certified ni, maknanya dia pembohong. Memang pembohong. Boleh ambil dia punya produk, buang aja dalam Sungai Melaka. Boleh buang aja dalam Sungai Melaka. Sambil tu siapa ada share pasal skincare, boleh share dekat apa ni, ruangan chat. Cerita pasal skincare masing-masing kan. Yang pernah sebelum ni pakai-pakai apa, supaya apa, yang mana tak pernah tercari-cari, kadang-kadang kesian tau beli skincare. Korang beli skincare, ya Allah, bukannya yang jap apa 5 kilo founder Datuk ini Datuk tu harga bukannya murah. Yalah, kau nak pergi membayarkan Ferrari Datuk tu sebab mahal. Bodoh-bodoh je beli je kan. Lepas tu muka rosak. Tu padan kalau muka. Orang dah cakap produk Forever ada kuasa rating skincare, dia ada kuasa rating, tak nak dengar. Jadi Aloe Science Council ni, kalau dia kata dia buat produk dia daripada aloe vera, mesti ada CHOP ni. Dan lagi sekali, pergi bila boleh berjalan, bila dah buka supi komplek besok, serbu dekat ini farmasi ini, A farmasi, G apa tu semua, pergi tengok bahagian kosmetik yang kata ada buat daripada aloe vera kan. Tengok ada tak CHOP Aloe Science Council. Kalau tak ada, pembohong. Itu saya berani cakap. Memang pembohong. Faham sekarang ni kenapa kita eksklusifnya produk Forever Living ni, untuk kita punya badan yang eksklusif ni, badan kita yang satu ni. Dan yang satu lagi, nampak ni, tak ada test untuk haiwan. Dia tak ada lab rat, apa, tikus makmal, tikus makmal tak ada. Sebab dia tak perlukan tikus makmal, sebab dia dah study benda ni, terus guna kat manusia je. Tak payah tikus makan dulu, manusia makan dulu. Okey. Jadi sekarang ni tengok pengiktirafan dia. Ini memang penting sebenarnya tau. Sebab apa? Jangan beli produk sembarangan yang tak apa-apa. Orang pergi support MPKP buat apa? Bayarkan Ferrari Datuk tu, bayarkan banglo dia buat apa? Kita yang nak jaga badan kita, bukan kita nak jaga dia. Okey, jadi tengok lagi. Pengiktirafan apa lagi? Tak cukup dengan ini, ada lagi. Kita tengok next slide. Pengiktirafan daripada sijil ISO. Ini kalau dalam ni ada yang bekerja bahagian, orang cakap apa, kat kilang, teknikal, apa semua, engineering, apa ni, oil and gas, mesti mesti pernah, memang akan pentingkan sijil ISO. Dan juga sekali lagi, Abang Handsome nak bagi tabak mai. Nak bagi tahu koma, nak bagi tahu mengkoma semua. Forever tengok ISO dia yang pertama. ISO untuk apa? Environment Management System. Ataupun bahasa mudah dia, dia tanam pokok aloe vera tu, dia jaga environment. Tu sebab dia tak pakai chemical, no pollution. Apa ni, greenhouse terjaga. Nampak tak? Environment Management System, environment tau. Kau pergi tengok mana awak ke apa ni? Kau boleh pergi tengok kilang mana, mana yang dapat ISO ni. Apa ataupun apa company boleh jaga Environment Management System untuk dapatkan sijil ISO ni? Carilah tengok ada. Lepas tu tak cukup dengan tu. Ada lagi satu ISO, ISO 9001. Dia bukan 9333, itu plate kereta saya. Dia ISO 9001. Itu apa? Untuk jaga kualiti. Itu sebab dia stabilizekan tu, dia patternkan. Lepas tu botol pattern, penutup botol pun pattern. Segala mak nenek dia patternkan untuk kualiti. Dah dapatkan sijil ni ISO 9001. Sekali lagi, pergilah cari. Carilah kalau jumpa. Saya memang boleh cakap, kenapa saya cakap macam ni? Sebab saya dah researchkan dulu benda ni tau. Sebab dulu saya pakai produk, yelah, alhamdulillah rezeki kami suami isteri, alhamdulillah memang mampu beli. Yang tadi akak-akak tu cakap mampu tengok kan. Kami bukan mampu beli, kami mampu beli kaunter-kaunter ni sekali. Jadi sakit hati tau. Tak ada benda-benda ni. Forever sebenarnya ada.
Jadi saya risau. Saya memang bukan orang yang pandai, tapi saya risau apa benda ISO 9001 ni. Apa benda ISO ni? Jadi bila saya sebagai pengguna, kita sebagai pengguna, kita sebenarnya ada hak tau. Kita tak jarang kita gunakan hak kita. Jadi bila dah tahu ni kan, boleh Google. Kejap lagi lepas kelas Google tengok. Nak dapat dia umum sini. Jadi kita pun jatuh fall in love. Kita gunakan produk ni, memang kita cakap, "Oh, ini memang eksklusif. Memang dah dijadikan semula jadi. Aku mesti guna hari-hari." Lepas tu apa lagi dapat? Yang ini untuk workplace. Ini tu sebab saya cakap tadi. Kalau abang-abang oil and gas, saya ada satu kawan oil and gas yang memang dia health and safety officer. Gaji berdentum-dentum punya. Memang bab ni dia kata kalau ini untuk OSIS apa 8001 ni, memang dia punya training, dia punya apa segala paperwork dia complicated. Sebab nak dapatkan workplace health and safety ni, bukan senang. Yes, not easy. Ya, terima kasih Kak Yati. Saya bukan tak ada background, tapi saya tanya kawan saya yang kerja bahagian health and safety ni. Saya nak tahu ini CJ apa ni. Dia cakap, "Bang, ini memang susah bang. Ini nak tengok workplace segala dengan chemical pollution tak adalah, inilah apalah semua." Dia kata kalau oil and gas memang tak dapatlah ini benda. Hazardous dia semua kan. Jadi bila forever ada ketiga-tiga selain daripada pengiktirafan yang untuk menjamin benda yang di dalam tu selamat. Yang dari, kenapa dia selamat? Sebab dia dah dapat ISO untuk benda-benda ni, apa CJ-CJ ni semua. Nampak tak sekarang? Hebat tak hebat? Cakap apa? Apa ni aloe vera ni, dia punya khasiat tu dah hebat. Ditambah pula kita dapat company Forever Living yang memang menjaga benda ni. Sebab apa? Kita punya founder, the late Rex Morgan, baru je meninggal baru-baru ni. Dia ni seorang billionaire yang nak bagi manfaat kepada manusia. Dia bukan millionaire tau, billionaire. Dia orang nombor satu terkaya di Arizona. Dalam Forbes 100, dia orang yang ke-60. Forbes kan, ada Forbes 100, 400, 500 kan. Dia Forbes 100, tak salah saya. Orang yang ke-60 kaya di dunia. Jadi bila dia nak bagi satu produk, dia nampak aloe vera ni manfaat kepada manusia, dia invest segala harta yang dia ada untuk kebaikan sejagat, supaya bila dia dah tak ada pun nanti macam sekarang ni, dia bagi lagi. Macam apa boleh hasiat daun aloe vera ni kita nikmati bersama-sama. Yang tumbuhkan Allah Ta'ala, yang mau cakap apa, mengusahakan manusia. Ada satu manusia yang nak usahakan. Jadi dia keluarkan botol berapa? 1 minit 300. Tak tahulah sekarang kalau dia upgrade lagi kan. 1 minit 300. 1 hari 400,000 botol ataupun dekat setengah juta 1 hari dia punya production. Nampak faham ya sampai sini ya. Jadi kalau faham, saya nak tengok api sikit. Seronok tak seronok korang apa cakap yang mana belum consume tu? Cepat-cepat beli, cepat-cepat jadi ahli. Seronok tak seronok? Yang mana dah consume tu? Macam sekarang dah tahu lagi lebih janjut. Muhammad Nazuli, ya, terima kasih. Nora Ina. Seronok kan, dah tahu kan? Korang dah, yang mana dah jadi ahli tu? Ya, saya jadi ahli VIP 3% murah je beli skincare. Tak sampai 300. Tahan 4 bulan. Kita tengok. Ini saya nak cakap slide yang seterusnya, kebaikan aloe vera. Yang pertama, ini saya nak bagi tahu. Yang pertama dia anti keradangan. Anti keradangan ni apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Anti keradangan ni ataupun dia pokok apa ni, aloe vera ni, dia salah satu dia punya khasiat, kebaikan dia sebagai anti keradangan. Kerana apa? Kalau badan kita ni ada keradangan, bahasa Melayu dia, ataupun orang cakap apa, ya, bahasa keperubatan dia saya dah lupa. Dia menyebabkan apa tau? Bila ada keradangan dalam tubuh kita ni, akan menyebabkan tindak balas sistem imunisasi kita. Sistem imun kita, antibody kita ni akan terkena.
Ah, anti-inflammation. Ya, terima kasih staff nurse. Bekas staff nurse. Ah, ex-staff nurse. Ah, yes, ah, anti-inflammation. I already forgot. Okay. Jadi, jangkitan apa tau? Ah, jangkitan apa? Yang pertama, dia bila kita ada apa anti-inflammation, keradangan dalam kita ni, dalam apa keradangan dalam kita punya badan ni, kita akan kena satu salah satu penyakit dia, penyakit kemerah-merahan. Ah, itu yang kulit kita cakap, eh, pasal ni kulit sampai jadi enzima, sampai terkelupas apa semua. Ah, sebab apa? Ada orang cakap apa, kita dah terkena jangkitan di bahagian kulit. Itu yang apa, kemerah-merahan. Lepas tu, kadang-kadang panas. Ah, kepanas. Kadang-kadang kita rasa badan kita panas semacam jadi apa benda yang tak kena dalam ni. Cakaplah jin dah set, apa kita cakap ini dah tak kena makan lah apalah semuanya. Rupanya kita punya dalam badan kita punya dah penuh dengan segala toksin. Dah datang bermacam-macam, dia dah meradang dalam perut, dalam badan kita tau. Orang Perak kalau panggil radang-meradang ni, dia marah. Ha. Jadi, dan ketiga dia, dia boleh menyebabkan bengkak, tumor atau bahasa perubatan dia tumor. Ha. Kan tumor dekat sini lah, tumor dekat apa ni, dekat bahagian, macam-macam bahagian ada. Ha. Tumor ni, ha. Belum, ah, okey. Lepas tu, dia penyakit apa tau? Sakit. Kadang-kadang bila kita, badan kita ni dah penuh dengan segala macam toksin, kita tak minum aloe vera. Aloe vera ni ada anti keradangan. Untuk hapuskan benda-benda tadi, kita akan rasa badan-badan kita sakit. Ha, itu yang rasa sengal-sengal lah, apalah. Padahal umur muda lagi, baru 30. Sekejap sini, sengal, sana, sengal. Ah, kan? Sebab apa? Dah penuh toksin, tak nak pula minum aloe vera. Aloe vera ni mula-mula je dah nampak kebaikan dia. Anti keradangan. Dan juga untuk mengelakkan organ kita gagal fungsi. Ha. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kesihatan dan penyerapan usus. Apa pula ni? Bila kita minum aloe vera ni, dalam aloe vera ni, alhamdulillah memang ada saponin dengan lignin. Nanti saya terangkan lepas ni apa benda dia tu. Tapi saponin dengan lignin ni, dia bertindak untuk meningkatkan kesihatan usus kita. Usus kita ni umpamanya macam apa tau? Macam terowong, macam parit, macam longkang dekat depan rumah kita tu. Kalau longkang depan rumah kita tu tersumbat, apa jadi? Melimpah air dia kan? Ah, kalau usus kita tadi, kalau usus kita ni rosak, ah, nanti saya tunjukkan slide dia. Macam-macam jadi. Jadi bila kita minum aloe vera dengan khasiat saponin dan lignin tu, meningkatkan kesihatan dan penyerapan usus. Yang ketiga, ah, ini yang paling popular. Kencing manis, darah tinggi dan kadang-kala GERD. Ah, GERD tu penyakit tau. Ah, dia lagi gabungan dia punya penyakit. Ah. Kencing manis kejap-kejap, apa kena tu? Wah. Tengok dekat hospital, tengok brother ni smart aja lagi bang. Asal kenapa bang? Kencing manis lah bang. Wah, saya panggil dia abang, dia abang dengan saya. Padahal saya pergi hospital, dia tanya saya, abang buat apa dekat hospital? Tak ada, saja teman anak ni buat check up. Ah, nampak tak? Muda-muda dah kena kencing manis. Minum air gas, minum air manis. Makan fast food. Tapi tak nak minum aloe vera. Bukannya tak boleh makan fast food tu. Bukannya tak boleh minum air gas tu. Saya dulu muda-muda pun minum juga air gas kan. Tapi kita tak reti. Ha, GERD. Terima kasih lagi. Gastro. Ha, itu dia punya apa kita, apa penyakit GERD tu. Boleh tengok dalam ruangan chat. Ha, ruangan chat tu kalau ada apa-apa info nak bagi tahu dengan apa khasiat anda ambil aloe vera ni, bagi, letak apa ni, boleh letak dekat ruangan chat. Okay? So, kencing manis. Ini common. Jadi kalau ada mak bapak sedara mara yang ada penyakit kencing manis, saya memang inilah produk dia. Aloe vera gel, si botol kuning. Dan apa lagi? Antioksidan. Ah, antioksidan ni apa pula? Tuan-tuan dan puan-puan. Ah, antioksidan ni, satunya bahan yang kita perlukan untuk tubuh kita, ah, bagi untuk apa tau antioksidan ni, bila kita minum aloe vera ni,
antioksidan tu dia akan menetralkan, bagi neutral radikal bebas. Radikal bebas untuk mencegah kerosakan terhadap sel normal, protein dan lemak. Panjang dia punya huraian. Dia punya short form dia senang cerita macam ni lah. Bila kita minum aloe vera ni, apa saja radikal, apa segala macam orang cakap apa lemak ke kolis apanya, apa beracun ke apa ke yang nak masuk dalam kita punya usus ni, dia akan protect. Dia akan menetralkan, dia tidak masuk. Minum aloe vera ke neutral. Jadi neutral untuk kita punya protein, untuk kita punya lemak dengan sel normal pun terjaga, tak adalah rosak. Bila sel rosak itu yang macam-macam penyakit pun datang kan. Salah satu contoh tu itulah GERD tadi, gastro apa estropolitik apa benda tu tadi. Jadi kita tengok lagi kebaikan dia, bukannya empat dia aja, ada lagi meningkatkan detoksifikasi hati. Ini saya pernah jumpa. Memang testimoni daripada tim saya sendiri. Ada satu memang saya jumpa saya punya team member ni, sebabkan dia permulaan saya jumpa dia ada masalah hati. Memang ada masalah dekat hati dia. Umur dia lebih kurang sebaya saya. Masalah orang lelaki. Tak jaga makan, tak jaga badan punya pasal kan. Mata dah start kuning. Itu tanda-tanda hati dah tak boleh detox tau. Jadi hati ni dia ada fungsi dia. Jadi bila dia tak boleh detox sebab dia dah tak boleh berfungsi, masa tu kita pun akan kena buat pemindahan hati pula. Kos dia bukan katakan beli rumah banglo, boleh berjuta-juta, bukannya murah. Jadi dengan aloe vera ni, bila minum aloe vera ni, dia meningkatkan kita punya hati ni supaya berfungsi dengan sehabis baik. Walaupun kita, orang cakap apa, hati kita ni kadang-kadang untuk orang-kadang yang merokok lah, kadang-kadang yang mana yang bukan, yang non-Muslim kan, ada juga apa ni testimoni non-Muslim. Sebelum dia jumpa Forever, dia memang suka ambil minuman keras. Jadi bila tu dia punya hati dah tekuk, bila dia ambil aloe vera gel ni, dia orang cakap apa, consume dengan konsistensi, alhamdulillah dua benda dapat berhenti. Dia minum pun dah tak minum lagi, dia kata jimat duit saya bah. Dia kata aku pun sudah baik bah. Kau tengok aku sudah apa? Aramaite. Ya betul tu my man, brother Ray. Nampak tak? Yang bukan non muslim ni, yang kawan-kawan kita jumpa kawan kita yang non muslim yang suka minum, mau cakap apa minum minuman keras ni, dah lah mahal apa semua kan, merosakkan hati. Sebab apa? Minum minuman keras ni akan merosakkan hati. Jadi kita saja kepada dia, suruh dia minum aloe vera ni lagi murah daripada kau punya satu itu apa BSOP itu semua. Botol-botol kau boleh beli ni. Kau pun sihat. Nampak? Lepas tu, apa lagi? Anti-cancer. Ini sedia kala maklum lah kan. Kanser sekarang, kanser payudara, kanser rahim, kanser prostat, kanser usus. Saya rasa kita jumpa penyakit kanser usus ni, saya nak tanya, dalam sebulan ni ada tak siapa-siapa pernah dengar, ada dengar orang yang dah kena kanser usus, yang hidup ke yang dah meninggal ke? Saya memang ada. Dua orang saya dengar. Satu dah yang dah tak bernasib, satu lagi masih bertarung lagi dengan kanser usus. Dia ada stage-stage tau kanser usus ni. Ada kan, ramai kan kita jumpa orang kena kanser usus. Bukan orang tua tau, orang muda. Sebab jenis tak kerti jaga makan, saya cakap tadi. Makan yang benda tak berfaedah. Musim durian keluar, melantak durian. Orang cakap apa? Macam tak ingat dunia. Macam buah-buah durian tu besok dah apa cakap apa? Dah tak ada dah. Makan tak jaga. Lepas tu aloe vera tak nak minum. Itu yang segala macam kanser mak nenek datang. Tengok hospital sekarang, kalau yang penyakit kronik, kalau yang dalam ni ramai yang kejenis. Ramai yang team member saya pun kejenis. Ada antara tadi Kak Sida, Kak Ayi, Kak Yati ni, semua kebanyakan jenis. Memang orang yang berumur antara, orang cakap apa, below 50 tau. Dalam lingkungan 30 to 45. Banyak kena penyakit-penyakit kronik.
Akibat lifestyle tak jaga. Ah, dulu tak musim PKP, lepak mamak, makan segala macam mak nenek manis. Saya pun lepak mamak juga. Tapi saya minum aloe vera. Saya protect badan saya. Tak kata minum aloe vera ni, ini tak boleh makan, itu tak boleh makan. Makan-makanlah. Tapi bila kita punya usus ni, 3 tahun saya konsum, dulu saya memang orang yang kuat makan. Pantang apa lauk boleh jadi double trouble. Tapi sekarang, bila usus saya sihat, makan memang berhenti otomatik, kenyang. Ah, kita pun ada testimoni kan sebenarnya. Tun Mahathir, dia kalau orang selalu tanya dia kan, apa rahsia Tun kekal apa ni sihat? Dia kata makan jangan banyak. Makan bukan untuk kenyang, makan untuk tenaga, cukup dia kata. Jadi tak perlu makan banyak. Bukannya kita makan sampai nak kenyang menyangkak, menyandau. Ha, kalau orang Melaka kata menyandau. Ha, tak payah. Makan kita tenaga kita. Ha, jadi kita minum bila usus sihat, kita pun sihat. Ha, lepas tu melindungi dari virus. Ha, inilah sekarang nak saya bagi tahu. Ha, penyakit memang Allah Taala akan memang cakap apa, siapa yang kena apa tak musibah, satu musibah tu sebab apa, Allah Taala nak ampunkan dosa dia. Ha, dan yang kedua dia untuk muhasabah diri dia. Itu kita, itu daripada segi agama. Tetapi kita macam saya cakap tadilah, kita dah tahu aloe vera ni kebaikan dia ada, kita pun ikhtiar. Ha, nampak tak? Ikhtiar tu penting. Bukan saja dalam agama Islam, apa saja agama, ikhtiar. Ha, kita mesti berusaha untuk melindungi daripada virus, bakteria patogenik dan yeast candida ni. Kita dah tak tahu apa bendanya, tapi bila dengar virus, kita dah tahu virus apa yang ada sekarang ni kan. Jadi apa? Minum aloe vera juga. Ah, aloe vera ni. Lepas tu, merendahkan kolesterol. Ah, nampak? Merendahkan kolesterol, menyembuhkan ulcer dan luka di kulit. Ah, tu sebab yang tanam apa ni produk yang aloe berbenih, spesies aloe berbenih mila ni, dalaman luaran. Tu sebab ada tengok sabun, cempu, ubat gigi, aloe hand soap, skincare, luaran dia menyembuhkan ulcer dan luka di kulit. Untuk kulit memang terbaik. Merendahkan kolesterol. Nampak tu? Kenapa saya, testimoni saya sendiri, saya nak bagi tahu, saya daripada konsum ubat untuk darah, darah tinggi lah, untuk sakit jantung saya ni, stand saya ni, daripada 7 jenis, doktor akhirnya potong, tinggal 2 jenis. Dalam masa 2 tahun lebih saya, hampir 3 tahun saya konsum. Ha. Sebab apa? Kolesterol saya dah rendah. Segala function, orang cakap apa, dia bukanlah untuk normal untuk orang yang berpenyakit, tapi baik. Dia punya kadar jantung, degupan dia, dia punya pump darah dia, dia punya stent tak tersumbatnya apa semua. Sebab doktor tanya saya, isap rokok. Doktor cakap isap jari, jangan berhenti, saya isap sikit-sikit. Tapi saya minum aloe vera gel hari-hari. Hari-hari saya minum without pain. Sebab saya tahu saya tak boleh ada masalah kolesterol. Jadi kita tengok lagi apa dia sifat-sifat aloe vera. Kita dah tahu dah kebaikan dia. Sekarang ni kita nak tahu sifat-sifat dia. Ini tadi saya dah cakapkan, lignin. Satu-satunya tumbuhan dalam dunia ni yang ada lignin, saya nak bagi tahu siang-siang, tuan-tuan dan puan-puan, hanya aloe vera, lignin ni. Kalau biasa kita dengar, kawan-kawan kita kan, yang mana dalam ni belum lagi konsum ni, pernah dengar kawan cakap, kita buat detox lah, kita buat detox, campurlah segala serai lah, segala cuka lah, telur lah, apalah benda mak nenek, apa semua korang campur tu. Tak ada, memang tak ada apa, korang kena bohong-membohong je. Pergi lagi Google buat apa? Kena tipu dengan Google. Kena tipu dengan orang boleh, ya. Kena tipu dengan Google pun kena tipu. Aduh, sedih. Tak ada lignin. Tak boleh jadi apa. Tak adanya jadi detox, penipu je. Tak ada jadi apa sebab tak ada lignin. Sebab lignin ni, dia untuk menembus ke dalam kita punya lapisan usus ni. Supaya apa, penyerapan nutrien. Itu sebab tadi saya cakap, makan tak banyak. Automatik makan dah tak banyak. Sebab kita makan-makan dia dah serap lah. Oh, dah kejar. Lignin ni, tolong. Lepas tu ada saponin. Saponin tu sabun semula jadi yang bersihkan. Kita tadi dah makan-makan-makan-makan kan? Betul. Ramai kawan-kawan bagi tu kat Yati kan?
Memang ramai. Bagi tahu kawan-kawan tu. Pemburung. Dahlah kau cakap apa. Kau cakap kita biar tak pandai kat sekolah. Kata tak apa. Tapi jangan dengan Google pun kena tipu. Kata. Cakap macam tu. Tak ada ni. Tak ada siapa ni. Memang cakap. Bukan saya pun pernah buat. Benda campur-campur ni. Itu sebab saya geram. Cakap aku dengan Google pun kena tipu. Kan? Jadi. Sabun ni sabun semula jadi. Yang memang adalah aloe vera je. Tak payahlah nak pergi cari, nak pergi research tumbuh-tumbuhan lain. Tak ada. Tak ada. Masalah dia tak ada. Dan dia berfungsi untuk membersihkan usus. Kandungan saponin ni yang tinggi tau. Terdapat dalam aloe vera. Dan saya cakap kenapa spesies aloe berberjenis mila? Kerana saponin ni dalam spesies aloe berberjenis mila ni yang paling tinggi. Paling-paling tinggi. Dahlah dia tadi imodin dia kurang. Dia pun kandungan lignin saponin tu sebab saya letak huruf besar. Lignin saponin ni. Kalau kata kita dengarlah kawan-kawan kita nak buat detox campur air mepek-mepek tu. Cakap kalau daripada kau campur cuka, baik kau minum cuka tu. Atau kau pindah terus. Ini kau beli ni senang. Ni aloe vera gel ni. Tak sampai 100 pun sebotol. Yang kedekut sangat buat apa? Kata beli durian di apa durian Musang King apa semua bodoh-bodoh tu kau pergi beli. Tak sampai 1 jam kau makan. Lepas tu berak jadi tai. Boleh pula kau orang beli mahal-mahal. Pelik kan? Tapi untuk badan eksklusif ni supaya kita sihat, supaya kita boleh buat macam-macam, kau orang tak nak jaga. Faham tak? Lagi nampak tak? Ada entry anthraquinone. Ini sebenarnya penicillin, antibiotik. Antibiotik semula jadi. Tak kalau betul ke? Kalau salah, kalau anthraquinone ni tak salah saya lah dalam kalau ada yang penghujung tu memang itulah dia nya. Meredakan kesakitan, kegatalan dan bengkak. Bengkak ni satu lagi. Saya nak bagi tahu gaut. Berapa ramai orang kena gaut? Adik saya sendiri bongsu pun kena gaut. Umur baru 30. Saya abang sulung. Adik saya yang bongsu ada gaut. Saya ketawakan dia aja. Minum, inilah dia. Bukannya tak boleh makan benda lain. Kau nak minum kopi ke, kau nak makan apa ke. Tapi kalau tak ambil aloe vera, dah ada gaut, tak nak ambil, tak nak minum, inilah jadinya gaut terdengkuk-dengkuk jalan. Macam orang tua. Nampak tak? Penyakit gaut ni jangan dimain-main tau sebenarnya. Kita nampak, takkan macam kita bengkak kaki, tak boleh nak bawa kereta, tak boleh nak itu, nak ini. Tapi efek dia gaut ni bila nanti jadi gangren apa ni, kaki dah hitam, dah hitam macam orang cakap apa, macam dalam cerita tanah kubur tu kan, muka hitam kan, kaki kau hitam, potonglah gaut. Jangan dia buat main, kalau dia boleh kena juga dekat siku tau gaut ni. Membengkak, esok tangan tak ada, kaki tak ada, eloklah. Pasalnya gaut. Tak nak minum aloe vera punya pasal. Nampak? Lepas tu ada vitamin aktif, iaitu membekalkan, orang cakap apa, nutrien dan memperbaiki sel-sel yang rosak. Sel-sel kita dalam badan ni, untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, bertrilion-trilion, dan bukannya dia satu sel tu hidup selama-lamanya. Dia hidup mati, hidup mati, hidup mati, hidup mati. Itulah kita punya sel tu berganti, 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 berganti. Jadi vitamin aktif yang ada dalam yang ada dalam aloe vera ni, dia ada vitamin aktif dia. Sekejap saya buka dia punya buku jap. Vitamin aktif dia tu ada A, B1, B2, B3, B6, B12, C, D, E. Daripada ni E kita selalu cari untuk kulit, untuk kecantikan, awet muda. Vitamin E, sanggup beli yang beratus-ratus. Kak Sarina ada yang meninggal sebab gaut. Ya betul kak. Meninggal tu memang dia dah meninggal, tapi kesian tengok gaut dia tu. Teguh, benda ada boleh baik. Meninggal memang meninggal juga. Sampai masa kan.
Jadi vitamin tu kita boleh protect tau untuk kita punya sel-sel yang rosak. Jadi dalam masa yang sama, vitamin aktif tu salah satunya tu E tu, itu yang jadi awet muda macam saya. Jadi kita tengok lagi next apa yang kelima pula. Lagi mineral aktif. Nampak tak mineral aktif ni? Inilah dia antara dia yang bukan ni antara yang ada ya. Banyak ada. Dia ada kalsium, kromium, kupra. Mineral-mineral yang kita perlukan, memang ini kita perlukan dalam badan. Kadang-kadang kita tengok ada situ tulis magnesium kat situ ya. Ada saya pernah tengok produk dekat luar jual, dia tulis situ susu magnesium. Kau dah kenapa minum susu magnesium? Baik kau pergi minum aja tu apa air bateri kereta tu. Mana maunya susu ada magnesium, abang oi. Jadi magnesium ni yang tinggi kandungan dia memang dalam aloe vera. Tak dapat dinafikan sebab benda ni dah di-study. Dan saya cakap tadi daripada tahun 1978 dia dah studikan, bagi tahu kepada orang ramai. Okey, dan juga ada asid amino, iaitu protein untuk membina sel dan tisu. Kadang-kadang ada yang accident apa, kadang-kadang ada kawan kita accident kan, dia punya orang cakap apa. Saya pun ada juga sebenarnya, team member saya tu tadi yang menyawak tu Izwan Ali tu, dulu dia accident jatuh motor daripada muka, siku, kepala lutut, biasalah mak rempit kan, habis bermacam-macam luka ada. Saya bagi dia satu tiup aloe jelly tu aja. Masa tu dia belum jadi ahli. Saya bagi dia satu tiup tu aja aloe jelly. Saya cakap aku nak bagi duit tak nak, aku nak bagi kau sedekah kau ini aloe jelly, kau pakai dekat luka kau. Alhamdulillah, daripada dia pengguna, sekarang dah jadi fighter saya tau. Jadi fighter tau, saya sedekahkan satu tiup aloe jelly. Bukan sebab saya sedekah tu apa, saya sedekah memang untuk kebaikan dia. Sebab saya tahu kebaikan dia kan, saya tak cakap apa-apa pun, saya suruh dia pakai je. Lepas dia pakai dia dah baik pun, bukannya terus jadi on the spot jadi ahli. Bertahun juga nak lagi menunggu. Tapi lepas tu ada enzim. Enzim ni menghuraikan lemak dan dalam makanan. Tu sebabnya yang amalkan minum pagi-pagi aloe vera ni, perut dia susah nak naik. Macam perut saya, kalau rumah saya pakai size M, saya pakai size S. Baju ni size L ni, forever ni S. Untuk menguraikan lemak, makan saya pun makan. Bukan tak makan, tapi bila enzim yang ada dalam aloe vera tu, dia akan menguraikan lemak dalam makanan. Nah, itu yang dia membuang keluar tu. Dan membantu penghadaman, meningkatkan penyerapan nutrisi. Kita perlukan nutrisi badan kita ni tau. Makin meningkat usia, makin banyak nutrisi kita perlukan. Daripada muda lah jaga bang oi. Bukannya umur 50, kalau kau tak sampai 50. Kan jaga, kita jaga. Supaya kita hidup sihat ni, kita dapat buat macam-macam. Kita dapat tolong orang. Kita dapat apa ni, tengok anak kita membesar. Kita dapat tolong mak bapak kita. Segala-galanya kita boleh, macam-macam benda kita boleh buat bila kita sihat, bukannya bila kita banyak duit. Faham tak? Sihat dulu baru datang duit. Tak sihat mana nak datang duit? Jadi nampak. Dan yang terakhir, monosakarida dan polisakarida. Ini gula ringkas, gula semula jadi untuk menghasilkan antibodi dan sel darah putih. Yang mana ada penyakit kekurangan sel darah putih, nak nyebut dia kan. Inilah dia punya orang cakap apa, suplemen yang dia perlukan sebenarnya. Ada orang kekurangan sel darah putih, nak booskan dia minum aloe vera ni. Selesemia. Saya nak menyebut je tu. Selesemia. Okey. Jadi nampak tak sifat-sifat aloe vera ni tadi? Sekarang kita tengok usus kita. Ini saya nak tunjuk dalam perut. Bukan nak operate perut kan, nak tunjuk. Ini kita nak tengok, saya nak tunjuk. Usus kita ni, usus kecil kita ni, dia punya membawa lah panjang dia 22 kaki.
Koma kali dia dengan meter. 22 kaki. Usus kecil kita ni 22 kaki bang oi. Kali dengan meter. Usus besar kita 5 kaki. Nampak? Usus kecil, usus besar, panjang dah campur dah jadi 31 kaki duduk dalam badan kita. Kalau kita tak jaga, bayangkan saluran paip getah tu, bayangkan saluran paip getah tu, korang pergi sukat 31 kaki, nanti bila-bila kan, 31 kaki, korang kalikan dengan meter punya berapa meter, kau bayangkan 31 kaki punya paip getah tu dalam perut kita, kalau tersumbat apa macam? Tersumbat apa macam? Yang berselirat tu je, macam-macam penyakit tu. Penyakit sembelit lah. Penyakit orang cakap apa, perut kembung lah. Bukannya perut, usus dia yang nak kembung. Penyakit apa dia, kanser usus, sembelit, berak berdarah. Apa lagi, segala macam mak nini lah lepas tu. Sebab apa, bila usus kita tak jaga, kita tengok slide dia, macam mana jadi bila usus tak jaga. Yang 33 apa ni, 31 kaki ni. Korang tak jaga, apa jadi? Itu yang normal. Yang pertama yang normal. Yang kedua, tengok apa dia tulis. Yang kedua tu, yang jenis mengelembung punya. Prolapsus. Itu jenis apa tau? Makan? Ya, jenis tak ingat dunia tu. Dia makan tuntang, dia duduk berlanda. Itu yang memboyut macam 9 bulan, 7 bulan. Aduh. Kaya kalau tengok lelaki yang jenis macam tu, dah lah sembahyang susah. Orang kalau bangun, orang cakap apa, bangun daripada sujud tu, dah bangun dah baca apa dah setengah, dia tak dapat lagi bangun. Sebab apa, perut tak jaga. Nabi sendiri pun tak marah. Faham tak? Ada satu dalam satu kisah sirah Nabi. Satu sahabat ni, bila dia sujud tu, dia punya perut tu mencecah lantai. Apa Rasulullah kita buat? Dia ambilkan apa ni, tak salah saya, dia punya serban tu, dia apa ni, tunjukkan, lalukan bawah perut dia tu. Tak lepas. Anak kucing pun tak lepas. Jadi marah, Rasulullah tak suka orang yang perut besar memboyut-boyut dia tau. Tak adanya orang cakap perut gemuk awesome. Oh, gemuk is awesome, pembohong je. Orang kena penipu. Janganlah atas hidup ni kena tipu je kan. Tak membohong. Penyakit. Tak boleh perut kita ni. Kita orang lelaki ni perut kena jaga. Nabi marah. Korang suka ke Nabi marah untuk orang Islam? Kalau yang bukan orang Muslim pun tak, pun tak baik juga untuk kesihatan. Sebab dia, kalau bayang kalau pergicus, perut memboyut kan. Dah nak masuk kursi tu pun orang susah nak lalu depan. Betul tak brother Lee kan? Jadi kalau steady je, smart je orang nak lalu. Pun senang apa? Pun senang orang pun tengok. Smart. Perut memboyut. Lepas tu yang kedua. Ini jenis apa pula? Ini jenis suka makan benda-benda pasti semua mepek-mepek tu kan. Perut dia, usul dia ada kecil, ada besar, ada kecil, ada besar. Minum lagi air gas banyak-banyak. Apa sebab kau tak duduk sebelah kilang Coca-Cola je? Kan senang. Jadi perut dia, usul dia kecil besar. Habis apa jadi? Pokok Christmas. Kecil besar. Dah tersumbat sini, tersumbat sana, potong sini, potong sana. Kita perlukan 31 kaki. Bukannya kurang nak potong-potong kasi buang. Kalau ada yang buat operasi potong usus tu, itu lagilah. Tak tahulah saya nak cakap apa. Orang manusia normal perlukan 31 kaki, abang-abang, kakak-kakak, usus. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Nak bagi tahu. Dalam sains memang dah di macam tu ketetapan dia. Allah Taala dah jadikan tetap dia macam tu. Lepas tu tengok lagi yang jenis yang kedua. Ini pun lagi satu. Jenis dia orang cakap apa, duduk dalam toilet dia kena meneran tak sudah. Tak keluar. Dia sama dengan yang sebelah tu. Yang sebelah tu sembelit. Sembelit. Mengandung 5 bulan. Betul tu kak. Kan kalau perut tu dah tak ada, apa orang lelaki kalau perut tu dah smart, suami apa isteri pun suka. Sama macam dalam TV kan, macam artis-artis yang baru. Saya kalau keluar kadang orang ingat saya artis apa. itu saja selingan kan, tak ada lah pun. Jadi bila nampak tu yang jadi perut tu hujung, usus dia hujung tu dah apa, dah kecil.
Itu yang usus kecil. Apa kena potong lah, apalah yang jenis nanti kan. Orang lain berak ikut ikut bontot, dia berak nanti ikut beg plastik. Pernah jumpa kan orang berak, yang jenis kat beg plastik, ada beg plastik tepi dia. Nampak tak? Dah melanggar hukum. Sebabnya tak nak jaga makan, dah tak jaga makan, tak nak minum aloe vera ni. Kolostomi. Ya, betul kat tu. Tak nak minum ini, botol kuning comel ni. Udah dapat paket. Bawa ulu kili paket. Kalau kau dapat suntik vaksin dua kali pun tak dapat juga orang bagi masuk mana-mana tempat. Nanti busuk. Nampak tak? Benda kita manusia, Allah Ta'ala dah sempurnakan semuanya. Yang kau pergi menyusahkan diri, kau buat apa? Aloe vera dah ada. Minum aja lah. Bukannya susah. Benda bukan kena bancuh, minum aja. Lepas tu, ini yang hujung. Lagi yang hujung pula. Yang lagi satu. Ini jadi minum. Suka minum. Minum air. Minum, makan dua suap air. Lepas tu air. Itulah. Lepas tu kenyang air, gluk-gluk-gluk-gluk-gluk dalam perut aja. Air aja. Nampak tak? Macam-macam. Dan yang terakhir tu pun sama. Dia dah berbelit-belit. Itu jenis makan. Cakap apa? Bersulam air satu hal. Lepas tu dia suka makan kadang-kadang. Ada yang sangat suka makan pedas-pedas-pedas tau. Jadi dia punya biji-biji tu dah berkumpul-kumpul. Jadi dia jadi itu yang kanser. Yang jadi merebak. Yang jadi lagi teruk macam tu. Jadi kita tak nak tau. Usul kita jadi daripada yang hujung ke kiri membawa ke hujung kanan ni. Kita nak usus kita ni beyond normal. Paip getah dalam kita ni kalau tersumbat pun kita beli baru. Habis kita nak tukar baru apa? Inilah dia ni aloe vera. Jadi kita tengok slide yang seterusnya lagi sekali. Ini testimoni. Ini testimoni bukan kat Malaysia, ini kat Jepun. Memang ada. Dia masuk dalam the World Guinness Record. Nenek dua orang ni, dia memang sejak daripada umur dia 80-70, lebih kurang dalam umur dia 70 lebih tahun, dia dah jumpa produk ni, aloe vera ni, dia pun amalkan adik-beradik. Bila dia amalkan adik-beradik, alhamdulillah umur dia pun panjang, pasangan adik-beradik paling tua di dunia. Testimoni dia. Bukan saja pada manusia. Tengok juga. Ada lagi satu pada haiwan. Siapa sini yang suka bela kucing? Dan siapa yang ada kucing dekat rumah? Bagi saya 5. 5 kucing. Siapa yang suka kucing? Siapa yang ada bela kucing? Bagi saya 5. Ada tak yang bela kucing? Kalau yang ada bela kucing, aloe vera ni pun boleh juga kita bagi kepada haiwan. Ramai kan yang bela kucing kan? Bagi satu penutup sikit aja, bukannya banyak, bukan sebotol. Dalam penutup coklat dia tu, tuangkan dalam makanan dia. Untuk haiwan pun sama juga macam manusia dan kucing yang paling dekat. Anjing tak adalah, tapi kucing. Kucing bagi bertandang, bagi campurkan sekali. Bagi dia pun sihat, bulu dia sihat, apa pun sihat. Berak dia pun tak berbau tau. Kucing yang minum aloe vera ni. Dia berak-berak tapi tak berbau teruk sangat. Mula-mula je dia berbau, lepas tu dia kurang lah. Jadi kucing Spike ni dia paling kucing, memang sampai sekarang pegang rekod kucing paling tua di dunia. Okay. So, kita tengok lagi. Ini tadi dah cerita-cerita kan aloe vera ni daripada apa kebaikan khasiat dia. Jadi saya nak bagi tahu tau. Setiap kita ni, bila kita minum aloe vera ni, kita akan ada 4 rasa. Kita akan ada 4 rasa setiap manusia. Siapa-siapa pula. Yang pertama dia, apa? Masam. Ini yang paling common. Masam ni paling common. Termasuk saya. Kenapa apa tau? Masam ni. Usus kita dah kotor, dah banyak toksin. Lepas tu makin kuat masam, lagilah kuat toksin dia. Bila tau masam ni, kita ni jenis macam tadi lah, perut buncit, lepas tu makan pun main radak aja semua kan. Memang dia akan rasa masam. Dan untuk orang yang merokok pun akan rasa masam. Saya sampai sekarang masih rasa masam, tapi tahap masam dia kurang. Minta maaf sekejap ya, minum sekejap. Itu tanda dia. Ada yang rasa payau. Dalam ni memang, kalau dalam ni kalau tanya, tak ada yang sama rasa. Ada yang rasa payau. Payau tu apa? Maksudnya pinggang dia dah start problem, iaitu buah pinggang lah. Buah pinggang. Dia dah start problem, lepas tu
Inilah masa dia. Untuk memang dia daripada kau nak pilih kena dialisis ke kau nak minum aloe vera. Tanya dia. Kalau dia kata tak apa bang, saya nak dialisis. Yes. Kau pun cakap good luck and see you soon. Itu je. Bila dia rasa payau. Jadi pilih ya. Kali ni memang kena pilih tau. Sihat nak sihat ke nak sakit. Musim, bukan kata sekarang. Untuk kesihatan kita, eksklusif badan kita ni. Yang rasa masam. Yang rasa masin. Inilah yang rasa masin ni memang susah nak jumpa. Ini bila hempedu dia dah ada problem. Hempedu tau yang rasa masin ni. Ada eh anak saya. Masalah hempedu dia tu. Jadi bila memang rasa masin ni, memang saya sepanjang saya lah bercakap apa jumpa orang, memang saya ada jumpa sekali atau dua kali je yang dia kata dia minum aloe vera dia rasa masin. Yang biasa saya jumpa masam payau itu biasalah. Masam payau biasa. Masin ni memang susah nak jumpa. Pahit. Apa masalah dia kalau pahit? Hati. Pahit ni macam saya cakap tadi, kalau orang yang ada masalah detox dekat hati dia susah nak detox, dia akan minum aloe vera ni dia rasa pahit. Dia rasa pahit sebab hati dia dah pahit, dah mula problem. Tapi kan, itulah baca yang bawah tu. Tapi sebenarnya aloe vera ni tak rasa apa. Dia tawar aje. Tak percaya kan bila anda buka aloe vera tu kan, anda cium bau, cium. Kalau ada rasa masam, mesti dia ada macam bau lemon, macam mesti ada rasa bau lemon, betul tak? Betul tak kan? Lemon. Kalau rasa dia payau, mesti dia ada macam apa saya nak bagi tahu eh, payau-payau benda payau ni. Kalau dia rasa pahit, mesti ada bau dia. Dan kalau dia rasa masin, mesti kita ada bau. Tapi sebenarnya tak ada bau buat apa. Dia sebenarnya rasa dia tawar. Tak ada rasa apa-apa. Yang menyebabkan rasanya tu datang ialah bau aloe vera. Betul kak? Macam mana bau aloe vera yang ada dekat tanam pokok yang kita tanam tu kan? Itulah bau dia. Dia tak ada rasa apa. Tawar sebenarnya. Yang membuatkan ada masam, payau, pahit, masin ni ialah sebab organ dalaman kita dah mula nak rosak. Jadi aloe vera ni Allah alhamdulillah tau. Memang dia macam jadi scanner tau. Kita tak payah nak pergi apa ni, belum pergi hospital lagi, kita dah boleh agak. Ini doktor, kalau aku jumpa doktor pun doktor akan cakap benda yang sama. Benda yang sama bersangkut paut. Memang. Dan ingat tau, ini suplemen bukannya untuk menyembuhkan penyakit. Suplemen ni untuk sistem imun, boost kita punya imun. Doktor, macam saya cakap tadi, saya sendiri pun sampai sekarang masih kena konsum dua ubat sakit jantung. Itu memang dah tak boleh nak potong lagi dah. Tapi saya boleh kurangkan dan saya semakin sihat. Jadi kita tengok. Slide yang seterusnya. Sekarang ni dah tahu tadi saya dah ceritakan daripada mula tadi kan. Kenapa kita perlu minum aloe vera, apa khasiat dia, spesies apa, semua saya dah ceritakan. Jadi yang mana belum jadi ahli, yang mana jadi ahli novus, nak upgrade ke VIP. Inilah saya nak bagi cerita seronok dia, start your journey pack ni. Anda nak, orang cakap apa, overhaul badan anda semua balik. Nak bagi, orang cakap apa, nak bagi detox habis-habisan. Sebab apa? Dalam start your journey pack tu, dia dah memang ada 14 botol tu, memang dah memang cukup untuk anda detox selama sebulan. Kereta, maksudnya macam mana tu? Ibarat kita, hantar kereta kita, pergi workshop overhaul sebulan. Acong, overhaul satu bulan, overhaul bau dia kereta. Tu kasi kau-kau dia. Macam tu juga kita overhaul badan kita sebulan tanpa miss pun dengan package start your journey pack tu. Sebab apa? Tengok tau dekat sini. Ini saya nak bagi tahu. Member memang RM90. Yang mana jadi novus member yang bayar RM90 tu, dia akan dapat 5% discount. Itu macam biasalah. Tetapi kalau nak jadi VIP, bulan-bulan lain tak ada start your journey pack ni, promo start your journey pack 14 botol AVG ni, kena bayar, kena keluarkan berapa tu? RM1,729. Baru dapat 30% discount. Beza dia nampak tu dengan apa ni, 5% dengan 30%, 25%. Dan benda apa ni, produk boleh pilih-pilih.
Sekali seumur hidup beli. Tak payah lagi nak repeat. Sekali je keluar 1,007. Ini kalau normal, biasa. Hari bukan yang ada promo start your journey pack ni. Tapi bila ada start your journey pack ni, kita tengok slide seterusnya. Jeng. Ini saya nak tunjuk promosi Ogos ni. Nampak tak? Berapa anda perlu bayar untuk kesihatan anda? RM1,316. Saya nak tanya, RM1,316 ni, RM1,300 lah kita ambil. Saya tanya kalau korang bawa RM1,300 pergi hospital nak check, nak sakit, nak kena apa, nak kena bed apa ni, bedded lah kan, anak check in, RM1,300 cukup tak? Cuba bagi jawapan, cukup tak untuk pergi ke hospital kalau penyakit kronik? Kalau doktor cakap perlu operasi RM100,000, ada RM1,300 je, boleh tak? Cuba bagi jawapan, boleh tak? Cukup dah untuk menampung kos perubatan anda kalau anda ada kanser usus, kalau ada apa ni, masalah hati, masalah jantung, masalah kencing manis, masalah kaki nak kena potong. Nak potong kaki je kos dia RM10,000 kakak, abang-abang. RM10,000 wow. Ini RM1,300 seumur hidup. Bagi jimat lagi RM500. RM500 tu korang boleh buat hori-hori lagi. Nak pergi makan durian ke? Nak pergi makan apa ke? Lantak lah. RM500 saja. Sebab apa? RM1,300 ni, yang korang invest ni, yang korang keluarkan duit ni, macam nampak macam banyak RM1,300. Fikirlah macam saya cakap tadi kan. Kalau bawa RM1,300 pergi hospital cukup tak? Kalau cukup bagilah tahu hospital yang mana. Boleh saya beli hospital tu. Tenang. Murah ya amat. Perbelanjaan dia. RM1,300. Jangan cakapkan nak masuk hospital. Bayar di ubat pun dah tak cukup. Jadi nampak tak? Kesihatan tu pentingnya untuk kita tu macam mana. Kenapa kepentingan kesihatan tu penting sangat-sangat untuk kita. Kesihatan. Dan juga kenapa aloe vera? Saya dah ceritakan daripada tadi kan. Aloe vera, dia punya kandungan dia. Daripada segala macam asid pula, mineral, vitamin, ada anti keradangan, ada antioksidan. Alhamdulillah tau, benda ni sebenarnya bila kita dah tahu dan bila Forever buat promo Start Your Journey Pack ni, korang fikirlah. Betul-betul. Yang mana ahli novus, yang mana belum jadi ahli ni kan. Dengan RM1,300 ni, awak korang keluarkan sekali je seumur hidup, korang akan enjoy, macam saya cakap tadi, 30% discount. Yang mana novus nak upgrade ke VIP? Pun kena. Boleh. Tak jadi masalah. Promo ni terbuka untuk semua ahli yang novus dan yang baru nak jadi ahli. Yang nak jadi VIP, supervisor, manager macam saya, tak ada, tak dapat. Tak boleh beli pun promo ni. Kami tak boleh tekan. Saya itu hari ada team member saya tak begitu. Bang, apa sebab saya tak boleh tekan bang? Kau nak tekan apa? Saya nak beli Start Your Journey Pack. Kau dah kenapa? Kau VIP mana boleh beli? Kau tak boleh ya bang? Ini untuk novus dan new member. Forever tolong. Macam saya cakap tadi, founder kita ni, Dia punya orang cakap apa, dia punya moto, salah satu dia punya prinsip, the power of forever is the power of love, tahu. Love ni maksudnya sayang, dan kita nak ambil berat dengan orang yang ada di sekeliling kita. Nak time macam sekarang ni. Malas saya nak tepek COVID punya kes berapa. Memang banyak kan, tapi kita boleh elak. Dan bila kita saya pernah tekan, engkau dah kenapa kira, engkau dah apa eager manager nak tekan, kan. Banyak, dan untuk saya bagi tahu ya, untuk orang yang dah ambil vaksin kan, sekarang ni ramai dah dapat vaksin kan, ini awak, saya nak bagi tahu je, bila anda dapat vaksin, selama 14 hari antibody anda akan lemah. Mana saya tahu benda ni, kalau korang pergi vaksin, korang pergi baca apa benda yang dia tampalkan dekat apa ni dekat tempat PPV korang tu. Ada segala macam information. Bukannya saya buat pergi tangkap gambar. Tak payah tangkap gambar.
Tak nak tengok, orang dah tahu. Kau tak gambar 3 kali, 4 kali pun tak boleh juga. Mentan negeri, mentan negaranya. Kalau kau tak sihat, buat apa? Ha, dia memang ada sebab-sebab dia tahu. Bila kita dah tahu aloe vera ni, memang kita dah tahu. Oh, 14 hari sistem imun aku rendah. Ha, rupanya aku kena upkanlah sistem imun aku, imunisasi aku. Ini darianya. Ha, kalau nak minum sehari sebotol pun tak ada masalah. Tu sebabnya Forever buat 14 botol. Sebab memang 14 hari sistem imun anda akan rendah. Itu sebabnya ada yang bila dah dapat vaksin tapi kena sakit pat COVID pula. Korang salahkan vaksin, korang salahkan inilah apalah. Semua yang benarnya korang yang salah. Badan korang tu tak jaga. Bukannya kerajaan salah, vaksin tu salah. Faham tak sekarang ni kenapa? Ha, nampak tak? 14 botol. Kalau nak minum sehari sebotol pun boleh. Saya memang amalkan sehari sebotol. Bukan minum sekali dulu habis sebotol. Bukan. Kita pagi-pagi dah sikit-sikit minum. Ha. Jadi bila 14 hari dah dapat vaksin, anda upkan immune system anda. Satu hari satu botol. Lepas tu dah habis, nak beli dah murah. Satu botol tinggal RM60. RM65 macam tu lebih kurang. Durian apa? Durian lagi mahal daripada sebotol aloe vera. Ha, bayangkanlah, masuk sikit dalam kepala otak. Kau nak sihat supaya dapat makan durian lagi ke kau tak nak sihat? Hari ni jelas kau makan durian. Ha, sebab apa? Lepas kau orang imun sebenarnya, lepas kau dapat vaksin ni, banyak pantang larang dia kalau kau orang tak upkan sistem imun. Contoh saya bagi Ha, ni contoh tau saya bagi. Ada orang dapat vaksin, dia pergi beli durian, dia pergi makan durian. Sebenarnya durian tu ada panas tau, dia panas. Kita nak panggil apa, dia ada macam satu bahan yang boleh menyebabkan vaksin yang kita ambil tu dia berlawan tau. Ah. Nampak tak? Benda tu, info tu sebenarnya semua ada. Dah disediakan dekat PPV tu, dia tampal macam-macam info. Poster, apa benda. Pergilah baca, bukannya pergi sibuk ambil gambar. Sebab korang nak dapat vaksin, nak masukkan dalam badan, dah lah tak minum aloe vera. Tak nak upkan sistem imun. Tak nak pula membaca. Lepas tu pergi je buat. Lepas tu kau salahkan segala-gala. Ha, badan kita, kita tak jaga, akan datang penyakit. Bukannya orang lain punya hal. Bukan orang lain punya salah yang bagi kita penyakit. Nampak tak? Jimat 500. Korang tak nak jimat 500. Adakah? Cuba cakap dengan saya. Adakah company ataupun founder nak bagi korang jimat 500? Satu orang jimat 500. Macam saya cakap tadi, Forever ada 170 buah negara. Ha. Berapa ramai orang dia nak bagi jimat? Kalau Malaysia ni aja pun, kita ambil Malaysia aja dah. Ha, sebab promo ni sekarang dekat Malaysia, start agent ni pack. Ha, negara lain belum masuk lagi, belum start lagi. Dia start dekat Malaysia ni. Ha, nak jaga tahu tak? Nak jaga, kita nampak rakyat Malaysia ni tak reti nak jaga dia punya immune system. Ada cara paling senang, minum aloe vera ni aja. Ha, jadi, ha, jadi sebelum saya nak apa ni, nampak tak? Berbaloi-baloi tau, sebulan aja untuk Ogos, why your stock last? Korang grab aja promo ni, terus dapat automatik 30% discount seumur hidup. Kau nak jadi pengguna sampai bila-bila, memang 30% discount. Banyak tau 30%. Dan bila dah guna-guna, macam saya ni kan, kawan-kawan saya jumpa, kawan-kawan sekolah saya, yang sebaya saya, dia orang memang respect lah. Dia orang respect dan dia orang celut dengan tahap kesihatan saya. Ha, sebab kita sebaya-sebaya saya ramai yang ada macam-macam penyakit. Ada kecil manis, darah tinggi, GERD lah, gout, jangan cerita lah. Ha, kan macam saya cakap, gout. Yang kena kawan-kawan saya kena gout ni, kita orang boleh buat bahan je daripada dia. Ha, sebab penyakit gout ni penyakit orang tua, tahu tak? Ha, biar jangan tua sebelum waktu. Faham? Ha, jadi 1300 saja. Ha, benda ni saya lagi stok masih ada. Boleh contact apply anda masing-masing, yang mana belum upgrade ke VIP tu, boleh upgrade sekarang. Contact anda apa ni, team apa ni, upline anda ataupun orang yang bagi link kepada anda tadi. Apa ni, supaya apa ni, anda boleh dapat
Satu, start your journey pack. Mulakan kehidupan anda dengan, orang cakap apa? Dengan permulaan yang baru. Untuk orang Islam, di bulan dah masuk, kita pun dah masuk Muharram ni kan? Satu Muharram ni dah boleh buat kerja macam biasa. Ya, alhamdulillah. Jadi, mulakan dengan orang cakap apa, benda yang baik. Kita detox betul-betul badan kita. Kita orang cakap apa? Kita orang cakap apa? Kita overhaul betul-betul badan kita ni supaya kita kekal sihat. Ini di musim-musim COVID, tahu tak? Tolonglah ingat. Korang risau kan COVID sana, COVID sini, COVID situ. Hari-hari tak habis-habis cerita COVID, COVID, COVID. Tapi apa langkah yang korang ambil untuk korang punya protection? Setiap hari. Sementara nak tunggu vaksin ni. Vaksin ni bukannya hari ni cucuk, hari ni dia matang tau. Itulah cakap lain kali. Pergi PBB tu dia ada tulis vaksin ni berapa lama matang. Baca. Saya tak vaksin lagi. Tapi saya tahu info-info tu. Nampak tak? Saya ambil berat tentang badan saya. Sebab badan saya ni nak pakai saya tak tahu berapa lama. Kalau tak lah panjangkan lagi 20 tahun. Saya nak pakai lagi 20 tahun. Nampak tak? Jadi, itu saja penerangan saya pada malam ni. Jadi saya ucapkan terima kasihlah. Terima kasih kepada semua yang hadir, kepada semua yang dengar talk saya daripada mula tadi tentang aloe vera. Jadi ingat ya abang-abang, kakak-kakak, jaga kesihatan tu penting supaya kita dapat jaga family kita, kita dapat jaga masyarakat, kita dapat jaga umat, kita dapat jaga orang yang kita sayang. Ya, macam saya cakap tadi, kita tak tahu umur kita panjang berapa lama kan. Jadi kalau dapat ekstra lagi 10 tahun, 20 tahun, kalau sakit, kena gaut, kerja manis, asyik pulang ke hospital, apa cerita bang? Orang hidup untuk, macam apa kita, bukanlah kata hurih-hurih, suka-suka buat benda yang tak bermanfaat. Kita nak buat benda yang bermanfaat. Tapi kau punya ni, asyik-asyik pergi hospital, asyik-asyik pergi hospital. Aduh, sedih kan? Kalau dah sakit tu, biar kita memang dah sampai masa, dah memang ditakdirkan kita sakit, kita sakit. Itulah yang cerita. Ini bukannya cari penyakit. Berbeza dengan kita dah ditakdirkan sakit. Faham? Jadi terima kasih banyak-banyak. Andai kata ada salah silap, ada terguris ke, tersentak ke, tersentap ke, bukannya tujuan saya apa tau. Saya nak bagi kesedaran. Supaya mana lagi yang dalam ni, yang dalam live, yang dalam Zoom ni, yang belum update ke VIP, yang belum jadi ahli, cepat-cepat grab untuk kesihatan anda juga. Bukannya untuk orang yang bagi anda link tu dia kaya, dia tak ada kaya mana pun. Awak sihat, apa mengenai dengan dia kaya? Tak ada sangkut paut. Faham? Jadi terima kasih banyak-banyak. Semoga kita berjumpa di lain kali. Saya sudahkan dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, back to you, CBM Izzati. Abang Faisal tak ada demo kan? Okay, Alhamdulillah. Ha? Tak payah, tak ada. Alright. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih buat speaker Otai kita, Manager Faizul. Kita doakan semoga Manager Faizul dapat capai goal seti beliau untuk capai FT level 1 and then pergi pada CBM level 1. Okay, sama-sama kita doa. Sama-sama kita panjatkan doa. So, rasa hebat tak kelas SYJP malam ni? Cuba bagi api sebagai tanda ucapan terima kasih kita kepada Otai yang legend di Rich Academy ini. Bagi api, bagi semangat sebagai tanda terima kasih. So, apa-apa pun ini antara leaders yang sentiasa menyumbang buat Rich Academy. Semoga ada balasan yang terbaik untuk kita semualah. Okay, untuk kita semua. So, daripada jenis aloe vera, okay, daripada jenis daripada beracun, tak beracun, cover dengan kita punya periktirafan, kenapa tak, apa yang membantu kita ni sebagai guideline. And then pergi berapa manfaat aloe vera. Lepas tu tengok pula testimoni. So benda-benda ni adalah satu-satu pengukuhan untuk
kenapa kita kena pilih produk aloe vera ni. So dalam SYJP pack ada 14 botol aloe vera. So actually kalau 14 botol aloe vera tu kalau untuk kita seorang, so mungkin ambil masa dalam sebulan habis kan. Tapi kalau kita berbahagi dengan mak ayah kita ataupun adik-adik kita ke ataupun abang-abang kita ke, so mungkin jadi makin pendeklah penggunaan 14 botol aloe vera tu. So apa-apa pun terima kasih buat sekarang berapa orang, 125 orang, alhamdulillah. So anda semua adalah yang terpilih pada awal sehingga akhir. So saya nak ucapkan terima kasih, semoga yang join, yang baru join malam ni terbuka peluang, maksudnya terbuka hati nak join SYJP sebab jimat hampir RM500. Kita tak tahu hanya ini apa ni bulan ni saja. Kalau macam tahun lepas dia drag bulan 9, tapi kalau ada sambutan yang maksudnya tak cukup, sampai tak cukup stok aloe vera kita, memang menangis. Kalau you kalau bulan 9, kalau bulan hujung 8 ni kalau pun cakap okey stop, tak boleh nak tampung dan banyak sangat permintaan. Sebab jimat RM500 kot. Okay? Berpusu-pusu orang nak. So, siapa-siapa yang belum grab lagi dengan apa yang Abang Faizul explain malam ni, semoga ada rezeki buat kalian semua yang belum VIP lagi. So, grab. InsyaAllah. Kalau malam ni sempat lagi. Sebab aku 11:30 tutup kedai kita. So, kalau tak sempat pagi esok lah pukul 10 pagi, bolehlah shopping di Forever 2UF. So, thank you so much. Mungkin ada lagu kan? Apa ni? Abang Wan? Ada kan? So kita jerit ke ada lagu? Tak ada kan? Kalau tak ada kita, alright. Assalamualaikum.